Terdapat 5 negara yang takkan dapat ambil bagian di Piala Dunia bahkan sampai kiamat sekalipun. Kelima negara tersebut memiliki berbagai alasan sehingga tak bisa mengikuti pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut, salah satunya karena belum masuk dalam anggota FIFA. Ya, syarat utama untuk bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia adalah harus menjadi anggota FIFA. Jika syarat utama tersebut tak terpenuhi, sudah pasti mereka tak bisa mengikuti event 4 tahunan tersebut. Lantas kira-kira negara mana saja yang tak bisa mengikuti Piala Dunia? Berikut 5 negara yang takkan dapat ambil bagian di Piala Dunia bahkan sampai kiamat sekalipun. Monaco. Di dunia sepak bola, banyak orang yang lebih mengenal Monaco sebagai sebuah klub, yakni AS Monaco yang berkompetisi di Liga Prancis. Padahal Monaco yang merupakan negara berdaulat berada di dekat Prancis. Sayangnya, Monaco tak bisa mengirimkan timnas mereka ke Piala Dunia. Pasalnya Monaco bukan anggota FIFA. Britania Raya. Timnas Britania Raya merupakan bagian dari benua Eropa, yang sebenarnya gabungan dari sejumlah negara yang ada di kawasan Britania dan sekitarnya. Adapun timnas Britania Raya sendiri berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Kepulauan Virgin Britania Raya. Mereka hanya diizinkan FIFA berlaga di Olimpiade dan dilarang ikut Piala Dunia. Hal itu karena FIFA membagi Britania Raya ke dalam 4 negara yakni Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Vatikan. Vatikan adalah sebuah negara kecil yang berada di wilayah Roma, Italia. Sejak 1929, Vatikan resmi sebagai negara yang merdeka dan ternyata mereka pun memiliki timnas sepak bola. Hanya saja Vatikan tak pernah terdaftar sebagai anggota FIFA, sehingga timnas mereka tak bisa tampil di Piala Dunia. Meski begitu, timnas Vatikan pernah melawan Monaco di Italia pada November 2002 lalu dan pertandingan berakhir sama kuat 0-0. Kiribati. Kiribati merupakan negara yang tak bisa tampil di ajang Piala Dunia. Kiribati sendiri berada di kawasan di Samudera Pasifik, yang dihuni sekitar 100.000 orang. Meski terhitung negara kecil, Kiribati sempat mengajukan diri untuk masuk keanggotaan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA melalui Federasi Sepak Bola Oseania OFC. Namun, pengajuan tersebut sering ditolak, lantaran FIFA dan OFC tak bisa diajak kerja sama dengan baik. Sehingga Kiribati tak bisa ikut Piala Dunia karena tak masuk menjadi anggota FIFA.